Rakyat Malaysia meletakkan harapan tinggi dalam usaha untuk mendidik dan melahirkan generasi masa depan negara yang lebih sihat bagi tempoh jangka masa panjang. Untuk itu, pelaksanaan Rang Undang-Undang RUU Kawalan Tembakau dan Merokok 2022 perlu diperluas terhadap generasi muda yang lahir selepas 2007. Wartawan Ravin Sanmugam ada perinciannya. Bagi saya, kita kena tengok long term lah. Untuk generasi muda akan datang, tak sepatutnya kita beri vape ataupun rokok pada diorang. Sebab dia akan lead kepada benda yang tidak bagus. So mungkin permulaan diorang akan isap vape ataupun rokok. Dan mungkin kita tak tahu, mungkin diorang akan ambil benda lagi bahaya. Saya rasa saya akan sokong, sebab kalau saya ada anak di masa depan, saya tak nak anak saya isap rokok juga. So saya rasa it's a good thing lah for Malaysian in general. Jadi kalau ada, kita ada undang-undang untuk menghapuskan isap rokok ni lagi, lebih bagus. Saya setuju betul. Sebab bukan ada orang cakap yang vape semua tu dah tak, dah akan banyak bagi kesan buruk dekat orang. So baik diorang laksanakan undang-undang. Namun, buat masa ini, pengeluaran produk berkenaan masih tidak dapat dikawal. Ini kerana berkemungkinan ia disalahguna mereka yang tidak bertanggungjawab. Sama juga dengan produk vape. Kerana produk vape tidak bebas daripada kimia. Kita tahu ada lebih daripada 500 bahan kimia dan logam-logam berat di dalam vape. Ia juga mengandungi nikotin yang boleh menyebabkan ketagihan yang teruk terhadap kanak-kanak dan remaja, di mana brain cells mereka masih berkembang dan mereka perlu diselami ataupun diberi benda-benda yang positif di dalam hidup mereka supaya mereka sentiasa menjadi orang yang berjaya dan ingin berjaya. Tetapi jika mereka diracuni dengan asap-asap rokok dan vape, mereka akan menjadi rosak di masa hadapan. Jadinya keputusan yang kita buat sekarang ni penting sangat untuk masa depan anak-anak dan remaja. Saudara, data menunjukkan 15.6% remaja di Malaysia berumur antara 15 hingga 19 tahun menggunakan produk tembakau. Usaha kerajaan dalam melaksanakan rang undang-undang ini akan memastikan generasi anak muda kita bebas daripada amalan pengambilan tembakau termasuk vape dan rokok. Ravin Sanmugam, RTM.